Dina raraga ngareua-reua poe lingkungan hidup sadunya, pamarentah Kabupaten Bandung ngokolakeun kagiatan Jambore Lingkungan 2024 kalawan jejer Gepak Sayang Lengkah Bedas keur sakumna pahlawan krisis iklim. Dinamprona eta kagiatan teh dipaju di Gedong Budaya Sabilulungan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ngokolakeun Jambore Lingkungan 2024 di Nararaga ngareuh-reuh poe lingkungan hidup sadunya di Gedong Budaya Sabilulungan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sababar waktu katompernakeun. Eta kagiatan teh diluuhan ku Bupati Bandung anu migandrung lingkungan sarta stakeholder anu ngariksa lingkungan di Kabupaten Bandung. Lianti mere 80 pangajian ka masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung ge mere instruksi ka masyarakat Kabupaten Bandung anu ngariksa lingkungan. Eta instruksi ti pemerintah Kabupaten Bandung teh diantarana melak tangkal keur siswa anyar sarta melak binih 2 tangkal keur saban warga nu kawin di KUA. Masih jeung Bupati Bandung Dadang Supriyatna, upama eta instruksi dilakonan ku masyarakat Kabupaten Bandung, lingkungan bakal leuwih ngemploh. Dalam rangka Hari Jadi Lingkungan Dunia tahun 2024, yang mana kita evaluasi selama kepemimpinan saya 3 tahun ini memang hampir kurang lebih sekitar 20 kegiatan yang berpihak kepada lingkungan. Diantaranya dengan adanya gerakan Gepak Sayang. Dan juga kita sudah mengeluarkan instruksi Bupati nomor 2 tahun 2023, yang mana setiap anak sekolah yang diwajibkan, setiap anak sekolah baru, itu mewajibkan menanam pohon kesayangannya, 2 buah pohon. Bagi yang mau menikah, juga di KUA memberikan bantuan partisipasi, yaitu untuk menanam 2 pohon, menjadi pohon kesayangannya, dari mulai awal nikah sampai dengan dia berkeluarga dan mengurus sampai punya anak dan cucu. Terus juga bagi yang mempunyai kendaraan roda 2, itu diantaranya harus menanam pohon 7 buah pohon dan roda kendaraan 4 itu 25 pohon. Nah, kalau ini dilakukan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, saya kira ini akan terjadi pelestarian lingkungan dan menjadikan budaya. Pemerintah Kabupaten Bandung ge bakal nyen regulasi ngariksa lingkungan jadi budaya atau kebiasaan masyarakat ti anggal namula tepi ka anu geus sawawa. Sangkan lingkungan leuwih merenah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.